Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bagaimana? Sah. Ucap kalimat syahadat, eks pelatih timnas Indonesia resmi memeluk agama Islam. Mantan pelatih timnas Indonesia Jackson F. Tiago menjadi mualaf. Ia memutuskan memeluk agama Islam. Sosok yang sekarang menjadi direktur Akademi Borneo FC itu membagikan momen saat ia mengucap syahadat pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, di akun Instagramnya. Anak Jackson, Hugo Samir juga mengunggah momen serupa di akun Instagram miliknya. Sosok yang akrab dipanggil Big Man oleh para pewarta sepak bola Indonesia ini mengucapkan dua kalimat syahadat di Pondok Pesantren Nabil Hussein, Samarinda, Kalimantan Timur. Tampak dalam video singkat tersebut, pemain yang dulu berposisi sebagai striker ini mengenakan baju gamis berwarna coklat. Dalam video tersebut, Jackson juga menunjukkan sertifikat bahwa dia telah resmi menjadi seorang Muslim. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaanku saat ini, ayah. Aku menyayangimu Mar Samir Ferreira Tiago, tulis Hugo Samir. Cintaku padamu dan keluarga kita abadi, anak muda, ujar Jackson di kolom komentar Instagram sang anak. Ketika dikonfirmasi republika.co.id, Jackson hanya menjawab salam dan memberi jawaban singkat. Waalaikumsalam. Hai Republika, selama ini saya tidak pernah layani pertanyaan soal agama. Ini privasi, mohon maaf ya, kata Jackson. Jackson adalah mantan pesepak bola Brasil yang pernah bermain serta melatih Persebaya Surabaya. Dia striker asing yang paling terkenal dan mempunyai karir sebagai pemain dan pelatih yang sukses di Indonesia. Jackson pertama masuk ke Indonesia pada 1994 membela Petrokimia Putra. Pada 1995, ia hijrah ke PSM Makassar. Setahun kemudian, ia membela Persebaya sampai 1998. Jackson gantung sepatu di Petrokimia pada 2001 setelah sempat membela Guangzhou Matsunichi, Geylang United, dan Persebaya. Ia melanjutkan karir sebagai pelatih di Asyabab Surabaya pada 2002, berlanjut ke Persebaya pada 2003. Namanya berkibar sebagai pelatih saat melatih Persipura Jayapura pada tahun 2008 sampai tahun 2014. Pada 2013, ia sempat menukangi timnas Indonesia. Saat ini, Jackson yang telah berusia 56 tahun menangani Akademi Borneo FC. Anak sulung Jackson dari istrinya Nadira Bajamal, Hugo Samir. Tahun lalu pernah membela timnas Indonesia U20 dan U23. Padahal saat itu ia baru berusia 18 tahun.